Mengecilkan pori-pori wajah yang tampak besar memang tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Dengan bahan alami pun kalian bisa mendapatkan wajah cantik idaman. Hampir semua orang pernah mengalami masalah pori-pori yang tampak besar, terutama jika Anda memiliki tipe kulit wajah berminyak atau kombinasi. Pori-pori wajah yang terlalu besar bisa membuat Anda kurang percaya diri. Pasalnya Kulit jadi terlihat tidak mulus dan lebih mudah berminyak. Belum lagi, pori-pori wajah yang besar akan memicu munculnya jerawat. Anda pun butuh solusi tepat untuk mengecilkan pori-pori wajah. Akan tetapi, kebanyakan produk perawatan wajah yang ampuh menyamarkan pori-pori Anda biasanya tidak murah. Anda mungkin pernah dengar trik yang mudah untuk mengecilkan pori-pori, yaitu mencuci wajah dengan air dingin. Banyak yang percaya bahwa air panas bisa membuka pori-pori Anda, sementara air dingin bisa membantu menutup dan mengecilkan pori-pori wajah. Sayangnya, cara yang mudah dan terjangkau ini hanya mitos belaka. Pori-pori wajah tidak akan membesar dan mengecil karena suhu air. Jangan khawatir, itu bukan berarti Anda harus merogoh kantong cukup dalam untuk mendapatkan wajah yang mulus dan bersinar alami. Masih ada cara lain yang murah dan manjur untuk menyamarkan pori-pori wajah Anda. Yuk, simak berbagai jenis masker alami yang bisa Anda buat sendiri di rumah berikut ini. Mengapa pori-pori tampak besar? Lubang pori-pori pada wajah Anda ukurannya ditentukan secara genetik. Jika kedua orang tua Anda memiliki kulit wajah dengan pori-pori yang tampak besar, Anda juga akan mewarisinya. Fungsinya sendiri adalah sebagai lubang keluarnya minyak dan keringat berlebih. Namun, beberapa kondisi kulit bisa membuat pori-pori Anda tampak lebih besar, misalnya setelah terpapar sinar matahari langsung atau kalau Anda tidak membersihkan wajah sampai tuntas. Sisa kosmetik atau kotoran yang masih menempelkan, menyumbat pori-pori hingga terlihat melebar. Masker alami untuk mengecilkan pori-pori. Meskipun Anda memang tidak bisa mengubah ukuran pori-pori pada wajah, Anda bisa menyamarkannya dengan cara membersihkan segala kotoran dan minyak yang tersumbat. Hasilnya pun kulit Anda jadi mulus karena pori-pori yang tadinya terbuka lebar sekarang tampak lebih rata dan kecil. Untuk mendapatkan hasil tersebut, rawatlah wajah dengan masker natural dari bahan-bahan yang aman dan terjamin karena langsung dari alam. Inilah tiga masker alami yang bisa Anda coba untuk mengecilkan pori-pori wajah. Silakan pilih yang sesuai dengan tipe kulit Anda. 1. Masker lidah buaya, timun, dan brown sugar. Kalau kulit wajah Anda sensitif tapi pori-pori tampak mengganggu, masker ini bisa jadi solusinya. Hancurkan timun sampai berbentuk seperti bubur. Siapkan lendir lidah buaya langsung dari daunnya banyaknya timun dan lidah buaya bisa disesuaikan sendiri atau ditakar dalam perbandingan 50-50. Campur keduanya dan tambahkan brown sugar, juga dikenal sebagai raw sugar atau gula tebu yang tidak diproses terlalu lama dan berwarna kecoklatan. Takaran untuk brown sugar bisa dikira-kira, sebaiknya hingga tekstur adonan timun dan lidah buaya jadi berpasir dan agak kasar. Oleskan pada wajah hingga merata sambil dipijat ringan. Diamkan selama 15-30 menit dan bilas bersih. Timun dan lidah buaya berkhasiat sebagai astringan, zat yang mampu mengurangi keluarnya minyak dan menutup luka atau pori-pori yang alami. Sementara itu, brown sugar berguna untuk mengangkat sel kulit mati, kotoran, dan sisa minyak yang menyumbat pori-pori. Masker ini tidak akan membuat kulit Anda kering karena timun dan lidah buaya bisa membantu menjaga kelembapan kulit. 2. Masker putih telur, madu, dan air lemon. Selain lezat untuk dikonsumsi, telur juga bisa menjadi masker wajah andalan. Pisahkan putih dan kuning telur. Kemudian kocok putih telur sampai berbuih. Campur 1 sendok makan madu putih telur dan beberapa tetes perasan lemon sampai adonannya cukup kental dan baunya tak terlalu menyengat. Oleskan pada wajah dengan kuas hingga merata. Biarkan meresap selama setengah jam. Setelah itu, bilas dengan sabun wajah Anda hingga bersih. Khasiat putih telur untuk mengencangkan kulit dan mengecilkan pori-pori sudah dikenal sejak lama. Kandungan antibakteri alami dari madu dan air perasan vitamin mampu membasmi jerawat, kotoran, dan bakteri yang bersarang pada pori-pori Anda. Anda yang punya kulit berminyak tak perlu khawatir karena madu baik untuk menyeimbangkan kadar minyak pada wajah. 3. Masker cuka apel, baking soda, dan tomat. Masker alami ini bisa Anda coba untuk menyamarkan pori-pori yang besar dan tidak rata. Akan tetapi, Hati-hati kalau kulit Anda sensitif karena masker ini berisiko menimbulkan iritasi. Bahan-bahan yang perlu Anda siapkan untuk meracik masker ini adalah 1 sendok makan cuka apel, apple cider vinegar, setengah cangkir bubuk baking soda, dan irisan tomat segar yang sudah dilumakan. Campur semua bahan jadi adonan yang rata. Oleskan pada wajah dan diamkan selama kira-kira 20 menit. Setelah itu bilas sehingga bersih. Baking soda dan cuka apel lampu untuk mengangkat sel kulit mati, kotoran, minyak berlebih, dan sisa-sisa racun yang menyumbat pori-pori. Dengan begitu, pori-pori Anda tak akan tampak membengkak lagi. Sementara itu, tomat berfungsi sebagai astringen alami yang baik untuk mengencangkan dan mencerahkan kulit. Ada cara lain mengecilkan pori-pori. Hampir semua orang pernah mengalami masalah pori-pori yang tampak besar, terutama jika Anda memiliki tipe kulit wajah berminyak atau kombinasi. Pori-pori wajah yang terlalu besar bisa membuat Anda kurang percaya diri. Pasalnya, kulit jadi terlihat tidak mulus dan lebih mudah berminyak. Belum lagi, pori-pori wajah yang besar akan memicu munculnya jerawat. Maka, Anda butuh solusi tepat untuk mengecilkan pori-pori wajah. Akan tetapi, kebanyakan produk perawatan wajah yang ampuh menyamarkan pori-pori Anda biasanya tidak murah. Anda mungkin pernah dengar trik yang mudah untuk mengecilkan pori-pori, yaitu mencuci wajah dengan air dingin. Banyak yang percaya bahwa air panas bisa membuka pori-pori Anda, sementara air dingin bisa membantu menutup dan mengecilkan pori-pori wajah. Sayangnya, cara yang mudah dan terjangkau ini hanya mitos belaka. Pori-pori wajah tidak akan membesar dan mengecil karena suhu air. Jangan khawatir, itu bukan berarti Anda harus merogoh kantong cukup dalam untuk mendapatkan wajah yang mulus dan bersinar alami. Masih ada cara lain yang murah dan manjur untuk menyamarkan pori-pori wajah Anda. Yuk, simak berbagai jenis masker alami yang bisa Anda buat sendiri di rumah berikut ini. Lubang pori-pori pada wajah Anda ukurannya ditentukan secara genetik. Jika kedua orang tua Anda memiliki kulit wajah dengan pori-pori yang tampak besar, Anda juga akan mewarisinya. Fungsinya sendiri adalah sebagai lubang keluarnya minyak dan keringat berlebih. Namun, beberapa kondisi kulit bisa membuat pori-pori Anda tampak lebih besar, misalnya setelah terpapar sinar matahari langsung atau kalau Anda tidak membersihkan wajah sampai tuntas. Sisa kosmetik atau kotoran yang masih menempelakan menyumbat pori-pori hingga terlihat melebar. Masker alami untuk mengecilkan pori-pori. Meskipun Anda memang tidak bisa mengubah ukuran pori-pori pada wajah, Anda bisa menyamarkannya dengan cara membersihkan segala kotoran dan minyak yang tersumbat. Hasilnya pun kulit Anda jadi mulus karena pori-pori yang tadinya terbuka lebar sekarang tampak lebih rata dan kecil. Untuk mendapatkan hasil tersebut, Rawatlah wajah dengan masker natural dari bahan-bahan yang aman dan terjamin karena langsung dari alam. Inilah tiga masker alami yang bisa Anda coba untuk mengecilkan pori-pori wajah. Silakan pilih yang sesuai dengan tipe kulit Anda. 1. Masker lidah buaya, timun, dan brown sugar. Kalau kulit wajah Anda sensitif tapi pori-pori tampak mengganggu, masker ini bisa jadi solusinya. Hancurkan timun sampai berbentuk seperti bubur. Siapkan lendir lidah buaya langsung dari daunnya. Banyaknya timun dan lidah buaya bisa disesuaikan sendiri atau ditakar dalam perbandingan 50:50. -50. Campur keduanya dan tambahkan brown sugar, juga dikenal sebagai raw sugar atau gula tebu yang tidak diproses terlalu lama dan berwarna kecoklatan. Takaran untuk brown sugar bisa dikira-kira sebaiknya hingga tekstur adonan timun dan lidah buaya jadi berpasir dan agak kasar. Oleskan pada wajah hingga merata sambil dipijat ringan. Diamkan selama 15-30 menit dan bilas bersih. Timun dan lidah buaya berkhasiat sebagai astringan, zat yang mampu mengurangi keluarnya minyak dan menutup luka atau pori-pori yang alami. Sementara itu, brown sugar berguna untuk mengangkat sel kulit mati, kotoran, dan sisa minyak yang menyumbat pori-pori. Masker ini tidak akan membuat kulit Anda kering karena timun dan lidah buaya bisa membantu menjaga kelembapan kulit. 2. Masker putih telur, madu, dan air lemon. Selain lezat untuk dikonsumsi, telur juga bisa menjadi masker wajah andalan. Pisahkan putih dan kuning telur. Kemudian kocok putih telur sampai berbuih. Campur 1 sendok makan madu. Putih telur dan beberapa tetes perasan lemon sampai adonannya cukup kental dan baunya tak terlalu menyengat. Oleskan pada wajah dengan kuas hingga merata. Biarkan meresap selama setengah jam. Setelah itu, bilas dengan sabun wajah Anda hingga bersih. Khasiat putih telur untuk mengencangkan kulit dan mengecilkan pori-pori sudah dikenal sejak lama. Kandungan antibakteri alami dari madu dan air perasan vitamin mampu membasmi jerawat, kotoran, dan bakteri yang bersarang pada pori-pori Anda. Anda yang punya kulit berminyak tak perlu khawatir karena madu baik untuk menyeimbangkan kadar minyak pada wajah. 3. Masker cuka apel, baking soda, dan tomat. Masker alami ini bisa Anda coba untuk menyamarkan pori-pori yang besar dan tidak rata. Akan tetapi, Hati-hati kalau kulit Anda sensitif karena masker ini berisiko menimbulkan iritasi Bahan-bahan yang perlu Anda siapkan untuk meracik masker ini adalah satu sendok makan cuka apel, apple cider vinegar, setengah cangkir bubuk baking soda, dan irisan tomat segar yang sudah dilumakan Campur semua bahan jadi adonan yang rata Oleskan pada wajah dan diamkan selama kira-kira 20 menit setelah itu bilas sehingga bersih. Baking soda dan cuka apel lampu untuk mengangkat sel kulit mati, kotoran, minyak berlebih, dan sisa-sisa racun yang menyumbat pori-pori. Dengan begitu, pori-pori Anda tak akan tampak membengkak lagi. Sementara itu, tomat berfungsi sebagai astringen alami yang baik untuk mengencangkan dan mencerahkan kulit.